Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak SMA, atau lu orang yang menderita, atau lu anak SMA yang menderita? Kalau emang iya, mungkin di video gua adalah jawaban dari penderitaan lo semua. Masa SMA adalah masa yang paling indah menurut kita, atau mungkin menurut akun-akun lain, akun-akun yang ada di Facebook, Twitter, ACFM. Nah, masa SMA ini kita punya banyak sekali kenangan. Salah satunya mungkin ada cinta monyet, Sweet Seventeen, atau kita udah punya KTP, baru-baru punya KTP. Atau mungkin ada yang udah nonton film ngomongin anak SMA. Ya, gue juga anak SMA, jadi gue tahu gitu gimana anak SMA, apalagi yang zaman sekarang kan, karena gue masih SMA. Tapi gue juga di SMA ini, gue punya beberapa keresahan atau kegelisahan, atau lebih tepatnya penderitaan. Atau mungkin kalian juga ngalamin. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang beberapa penderitaan yang dipunyai oleh anak SMA, atau yang dialami, atau yang dikenakan. Nah, tapi kayaknya kurang deh kalau gak pakai baju anak SMA. Ganti ah. Penderitaan yang pertama adalah kurang waktu. Anak SMA zaman sekarang itu waktunya kurang banget. Soalnya ya mau gimana lagi gitu. Bangun pagi, jam 4 atau jam 5 nih. Nah terus dia sarapan, siap-siap, sholat, mandi, segala macem. Sampai jam 7 udah harus di sekolah. Udah kan? Nah dari jam 7 kita sekolah sampai jam setengah 4 saat atau jam 4 atau setengah 3. Belum bisa pulang nih, ada acara sekolah. Ada acara sekolah atau rapat. Bisa sampai jam 5 atau setengah 6. Nah, dari situ kita pulang ke rumah. Setelah kita sampai rumah jam 6. Cuman bentar makan, sholat atau apa. Jam 7 kita udah harus les lagi. Sampai jam 9 atau jam 9 lah, anggap. Sampai jam 9 pulang, gak mungkin langsung tidur dong, pasti siap-siap dulu apa-apa. Sampai jam 10. Udah gitu dimarahin ortu gara-gara gak pernah pulang. Gitu terus tiap hari sampai lu bosen, sampai lu teler, sampai mati lu kayak gitu. Kedua, ini gue yakin banyak banget yang ngalamin masalah kayak gini nih. Kurang duit. Lu pasti aduh, waktu SMA tuh gak mungkin deh duit lu berlebihan gitu. Kecuali ya lu anaknya Bill Gates apa cucunya yang ke-7000 gitu. Kurang duit ini sebenernya bikin menderita banget. Gue juga ngalamin sih, gue tiap hari kali gue kurang duit. Ini juga, apa ya, bikin kita tuh terkurung. Kita gak bisa beli jajanan, gak bisa beli peralatan, gak bisa beli tiket konser JKT48, gak bisa kita. Saran dari gue, buat lo yang kurang duit atau kurang jajan, ini lu coba untuk jualan deh. Apaan gitu lu jualan biar kebeli tiket JKT48 nya. Nih ngaku ya gue dulu. Jadi gue itu gue dulu fans JKT48. Nah terus gue beli photopack. Kalau lu gak tau photopack, nih photopack kayak gini nih. Photopack ini harganya tuh tergantung. Jadi satu member satu foto itu bisa sampai 50.000. Nah gue dulu gue jualan photopack kayak gini. Satu foto itu bisa sampai 50.000 kan. Gue jual 11 foto. Gue jual 18 atau 17 foto itu sampai 1.100.000 rupiah. Bayangin. Ya gue jadi inget dosa kan. Permasalahan yang ketiga, males. Ini males nih udah jadi kayak penyakit gitu di dunia ini. Apa yang penyakit? Males tuh susah banget dilawan. Pada hakikatnya tuh emang bener-bener susah dilawan. Di Indonesia juga kebanyakan pemuda tuh males-males gitu. Kebanyakan gaya sama jajan. Menurut gua, lu kalau males, ya lu gak bakal bisa maju. Negara kita gak bakal bisa maju. Makanya jangan males. Saran gua, ngalahin males tuh dengan passion. Apa itu passion?
passion adalah gairah. Maksud gue gairah tuh kesukaan lu dengan apa gitu. Misalnya kayak gue nih, gue suka nulis blog, suka bikin video YouTube kayak sekarang. Jadi mendingan kalau kata gue, daripada lu main-main gak jelas, nongkrong, nonton bioskop, mending lu bikin video YouTube. Tapi sebenarnya sih gue juga malas ngelakuin itu semua. Itulah beberapa penderitaan yang dialami oleh anak SMA zaman sekarang. Gue gak mau bahas panjang-panjang karena seperti biasa, gue gak mau kebanyakan ngomongin orang karena gue sendiri belum sempurna dan masih banyak dosa. Pesan gue di video kali ini, gue mau atau kita semua juga pasti mau, buat lu atau anak SMA yang nonton video ini, jadilah orang yang berprestasi, jadilah orang yang berkarya. Karena emang lu mau gitu, anak Indonesia dianggap selalu orang yang bermasalah atau orang yang main-main terus, narkoba, lu gak mau kan? Makanya jadi anak muda yang berprestasi. Ya gak apa-apa, belum berprestasi lu gak apa-apa, gue juga belum berprestasi, cuma sekedarnya lu usaha gitu. Lu jangan mau dikucilin terus sama negara lain, lu kapan majunya? Ya, capek gue. Sekian video gue kali ini. Semoga lu anak muda bisa termotivasi dengan apa kata gue. Lu jangan ngelihat siapa yang ngomong, tapi lu lihat apa yang diomongin. Karena gue juga lagi berusaha untuk berprestasi. Terima kasih telah menonton video gue. Kalau lu mau, like, share, comment, and subscribe. Karena ini mendukung YouTubers Indonesia agar dikenal dan kita bisa menjadi orang yang tidak pemalas. Sekian video gue, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last, bye.